Sayang, biar tante aja yang antar papa kamu istirahat, ya? Aku gak apa-apa, Fit. Mas. Tante, biar saya aja yang dampingin Tasya di sini. Yaudah kalau gitu. Saya tahu. Perasaan kamu masih gak karuan, Syekh. Tapi saya harap kamu bisa tenang. Supaya kamu juga bisa istirahat. Aku gak bisa tenang, Gas. Aku khawatir sama Ida. Aku takut aku gak bisa nemuin dia. Kamu harus yakin. Kita pasti bisa nemuin Indah. Saya janji. Saya akan bantuin kamu dan Om Hendardi. Kenapa sih aku sama papa gak sadar? Gak sadar lebih cepat soal tes DNA itu. Bisa bilang ke Indah jangan pergi. Dan sekarang aku bisa meluk adik kandung aku. Aku bisa bilang aku sayang banget sama Indah. Au! Lantas ya! Au! Nun! Nun! Aduh! Nun! Gak apa-apa, Nun! Lurusin dulu kakinya, Nun! Sakit! Aduh! Sakit banget. Ya, sini saya bantu, Nun. Masih sakit, Nun? Enggak, udah mendingan. Yaudah, saya bantu berdiri ya. Makasih, Anda. Sama-sama, Nun. Yaudah, saya permisi ya, Nun. Gak usah sosok negor saya. Non, saya gak suka kamu ada di sini. Non, saya minta maaf, Non. Tapi saya sama sekali gak tahu kalau ternyata ini kantor papanya Non Tasya. Saya di sini. Kamu pasti kerja di sini cuma untuk cari gara-gara, kan? Enggak, Non. Saya sama sekali gak ada niat untuk nyakitin hatinya Non Tasya. Gak pernah, Non. Saya gak butuh penjelasan kamu. Kamu bisa cari kerja di mana aja. Karena saya gak suka kamu ada di sini.